إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan nikmat yang Allah berikan. Tentunya sudah tidak bisa kita hitung berapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Bahkan saking maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, adalah Allah Subhanahu wa taala nasariki nikmat, memberikan kita nikmat walaupun nikmat itu tidak kita minta kepadanya. Di antara mungkin contohnya di waktu subuh tadi, memulai hari, kita tidak meminta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kesehatan mata supaya saya masih bisa melihat. Ya Allah, berikan saya kesehatan tangan agar saya masih bisa bekerja. Ya Allah, berikan saya kesehatan kaki agar saya masih bisa melangkah. Dan seterusnya. Bahkan mungkin di antara kita, wal'iyadhu billah, sholat subuh saja ditinggalkan. Tapi kita lihat, jamaah, sekarang kita memiliki semua nikmat itu, padahal kita tidak memintanya. Sehingga sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya paling minimalnya an-nibawata, lisan kita ini tidak pernah terlepas dari mengucap alhamdulillah. Kita dapat nikmat mengucap alhamdulillah, dapat musibah juga alhamdulillah. Begitu tuntunan dari nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jamnya, nanti lewat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man ahabba an yufsata alaihi fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang cinta, siapa yang ingin inai ero untuk nipaluarri dan lekna, diluaskan rezekinya atau ditangguhkan umurnya, nipakalabu umuruna, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dalam hadis ini, jamaah sekalian, ada dua keutamaan besar yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah diluaskan rezekinya seorang hamba. Rezeki di sini itu bukan sebatas rezeki yang bernama doi, bukan. Tapi kata para ulama yang menjelaskan hadis ini, di antaranya Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitabnya Minhatul Alam, kata beliau,
Rezeki di sini adalah likulli ma yantafi', segala hal yang bermanfaat. Niat tetangga tak annabah nangai sare-sare ya, itu rezeki namanya. Anatta taat kimangirikat teh niat disuruh ngite nanangewa, itu rezeki. Niat bainenta nangai pilangiria teh nanangai apote-pote ya, itu rezeki. Atau sebaliknya, seorang wanita punya suami yang bertanggung jawab, ya, menyayangi dirinya, itu juga rezeki. Sehingga kata para ulama, rezeki di sini mencakup rezeki yang sifatnya am, umum. Rezeki apapun itu. Atau rezeki yang sifatnya khas, lebih khusus lagi. Di antaranya di sini adalah rizqul qulubi wa tadriyatuha bil ilmi wal imani. Rizki berupa diberikan kita hati, yang hati ini ada makanannya. Apa makanannya hati? Ilmu dan juga keimanan. Kita datang ke sini jamaah, duduk di sini mendengarkan pengajian ini, itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa saja yang ingin diluaskan rezekinya di sini, rezeki apapun itu, ya, falyasil rahimah, menyambung silaturahim. Yang kedua, di hari ini akan dipanjangkan umurnya. Nipakalakui umuruna. Nah, ini nanti akan datang penjelasannya mungkin di akhir insyaallah. Nah, dua keutamaan ini, diluaskan rezeki kita dan ditangguhkan umur kita. Apa sebabnya? Menyambung silaturahim. Pertanyaannya sekarang jamaah adalah, apa itu menyambung silaturahim? Mungkin kita sering mendengar ya tentang menyambung silaturahim, dan apa saja yang disebut dengan memutus silaturahim. Ini yang akan kita jelaskan di pertemuan yang ringkas ini insyaallah taala. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita jelaskan definisi daripada silaturahim. Dari dua kata, as-silah. As-silah itu kata para ulama adalah al-ihsan, berbuat baik. Itu maknanya silah. Sedangkan ar-rahim, maka dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya ar-rahim ini, di antaranya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan kata beliau, al-muradu bihimul qurabah. Yang dimaksud dengan ar-rahim itu adalah kerabat. Adalah kerabat. Yaitu siapa saja yang mempertemukan kita dengan mereka di satu sisi jalur nasab. Ya, kerabat. Ini juga yang dipilih oleh Imam Al-Jauhari. Naam, yaitu kerabat. Iya, kerabat di sini jamaah sekalian, kata para ulama, entahkah kerabat yang memiliki hubungan mahram dengan kita ataukah tidak? Nah, ataukah tidak? Contohnya kekerabatan itu siapa saja? Dari jalur bapak kita. Ya, dari jalur bapak kita saudara-saudaranya, artinya purinanta. Purina burak-burak nih, purina babai nih. Nenetta, nenek burakne, iareka nenek baik-baikne. Kamatombat teriamatta, purinanta. Sepuputa, anatta, cucunta, ponakanta. Itu semua adalah kerabat. Karena dipertemukan dalam satu nasab yang sama. Ini makna daripada silaturahim. Sehingga keliru jamaah sekalian kalau ada orang berkunjung ke temannya, ketika ditanya dari mana? Dari silaturahim, dari rumana denganu, salamatina kusibuntu. Salah, itu ziarah namanya. Itu ziarah. Ziarah artinya berkunjung. Kalau di tempat kita, asyara. Tapi, mari kuburang apunna bahasata. Tapi ini bisa dibiasakan. Kalau kita ingin berkunjung ke rumah teman saja atau ke rumah guru kita, maka kita ucapkan apa? Ziarah.
Lebih tepatnya, karena silaturahim itu artinya berbuat baik kepada kerabat. Iya. Kata para ulama kita, diantaranya dalam kitab Tanwirul Basair dijelaskan apa definisi daripada silaturahim. Tadi kita sudah tahu arti silah dan arti rahim. Sekarang kalau disatukan, apa itu silaturahim? Kata para ulama kita, hiyal ihsanu ilal aqaribi ala hasabi halil wasili wal mausuli. Adalah berbuat baik kepada aqarib, kerabat-kerabat kita, sesuai dengan keadaan orang yang akan memberikan kebaikan, wasil yang menyambung dan yang akan disambungi. Makanya kata beliau, fataratan yakunu bil mali. Maka terkadang menyambung silaturahim itu dengan harta, dengan memberikan hadiah. Tu guru ki misalna cikalinta na kisare doi, itu termasuk bentuk silaturahim. Sekarang terbalik jemaah. Kalau temannya subhanallah ditraktir, mana poin tipu jadumpi ka kempes ki dumpi ka, yang penting an renyaman ni aganta puna kumpul ki. Tapi kalau keluarganya tak balik. Kata tu membahasakan. Biasa na ribala ni sari lagi je ni nanti na pantaran je pengen mempor interaksi. Harusnya jamaah sekalian, kepada kerabat kita harus lebih diberi. Kalau kepada orang lain saja kita memberi, maka kepada kerabat harus diberi lagi. Iya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-shadaqatu 'alal miskin shadaqah." As-shadaqah kemari tau kasia-sia itu terhitung sedekah saja. Tetapi kalau kita memberi kepada orang yang memiliki hubungan silaturahim dengan kita, isnatan, itu terhitung dua, shadaqah wa silaturahim. Terhitung as-shadaqah, terhitung silaturahim juga. Menyambung silaturahim dapat keutamaan hadis tadi. Diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita. Jadi jangan dibalik pada orang lain, masya Allah baiknya luar biasa, pada keluarganya sendiri terbalik jemaah ya. Jadi dengan harta, terkadang dengan harta, atau wataratan yakunu bil khidmah, terkadang dengan khidmah, bantuan yang kita berikan. Nibali mai annanam purinanta, nibali cikalinta polonta untuk annanam, itu juga bentuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Wa taratan biziarati, dan terkadang juga dengan ziarah, mengunjunginya. Nia cikalinta misalna lalan ring malino mantan, sallotena ki mangi-mangi, ni mangi. Iya, dengan ziarah itu juga termasuk bentuk menyambung silaturahim. Atau terkadang dengan ucapan jamaah, kita berikan salam, atau kita mendoakan dia, atau sekalian saja kita telpon, kita tanya bagaimana kabar ta? Itu juga bentuk berbuat baik kepada kerabat dan terhitung ke dalam silaturahim. Berarti silaturahim ini luas sekali cakupannya, ya, luas sekali cakupannya. Ini jamaah sekalian definisi daripada silaturahim. Bisa dipahami? Bisa di? Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga kita mengetahui bahwasanya syariat kita, agama kita mendorong kita untuk menyambung silaturahim dan besarnya pengaruh dari silaturahim tersebut. Sebagaimana dalam hadis tadi, pengaruhnya apa saja? Pertama, ni luarri dan litta, maka ruanna ni pakalahu umurutta, ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy." Anturahina, rahim, yang kita tahu ya, rahim itu menggelantung di 'arsy. Kemudian apa katanya? Man wasalani wasalahu Allah, siapa yang menyambungku maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya. Wa man qata'ani qata'allah, qata'ahu Allah, siapa yang memutusku Allah akan memutusnya. Kata para ulama kita maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan
menyambung kepada dia dengan rahmatnya, wa lutfihi, dengan kelembutannya, wa i'anatihi, dan dengan penjagaannya, wa ihsanihi wa ni'amihi, dengan perbuatan baik dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang menyambung itu, Allah akan juga memberikan sambungan kepada dia berupa hal tadi, rahmat, kelembutan, nikmat. Dan sebaliknya, siapa yang memutus, Allah Subhanahu wa taala akan memutus hal tersebut juga kepada dirinya. Juga menyambung silaturahim itu adalah bentuk kesempurnaan seorang, bentuk kesempurnaan iman seorang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Siapa saja yang beriman kepada Allah, inai-inai mutaffa mangeri karang Allah Subhanahu wa taala, dan juga hari akhir, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Bentuk kesempurnaan seorang muslim. Banyak pengaruhnya jamaah sekalian tentang silaturahim ini. Iya. Oleh karenanya kita berusaha untuk menjaga hal ini dan jangan sekali-kali memutus silaturahim. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata menyambung silaturahim itu dibedakan oleh para ulama, ada yang menyambung itu hukumnya wajib dan ada yang kalau kita menyambung itu hukumnya sunnah. Ini terbagi menjadi tiga pendapat di kalangan para ulama, tetapi kita langsung saja sebutkan yang dirajihkan saja. Jadi ada yang silaturahim itu wajib kita sambung dan ada yang sekedar sunnah. Maka kata para ulama di sini yang kita kuatkan, yang wajib untuk kita sambung jamaah sekalian adalah ar-rahimul mahram, adalah kekerabatan yang memiliki ikatan mahram dengan kita. Contohnya di sini adalah kal aulad, anak-anak kita itu mahram kita. Maka memperhatikan kondisinya, kita sambung silaturahim kepadanya wajib. Wal a'mam, begitu pula dengan paman dan bibi kita, itu masuk di situ, wajib. Sehingga jangan sia-siakan kehidupan mereka, karena terkadang mungkin kalau di kampung saya banyak yang benci sama pamannya. Kenapa benci? Karena katanya dicinik-cinik kita tuana. Jadi nakana aing ini mau kok balas tongkong. Inek kita tambah nagasnya katena tambah natua. Kadang kita lihat seperti itu jamaah sekalian. Dendam sama pamannya sendiri, subhanallah. Padahal paman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam simu abihi, posisinya sama dengan bapak. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, ketika Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang mengadu kepada Nabi. Beliau mengatakan, "Malana li Quraisy? Kami ini tidak ada bagian dari keluarga Quraisy." Maka ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alasannya, kata Al-Abbas, "Mereka kalau ketemu engkau, mereka itu Masya Allah tersenyum, terbuka. Tapi kalau ketemu sama saya, tidak seperti itu kelakuan mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Ya, murka beliau. Beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai kalian manusia, man ada ammi faqad adani, siapa yang mengganggu pamanku, maka sungguh dia telah mengganggu diriku. Siapa yang menyakiti pamanku," yaitu Al-Abbas di sini, "maka sungguh dia telah menyakitiku." Kemudian kata beliau, "Fa innama amur rajuli sinu abihi," sesungguhnya antupurinainya itu sama kedudukannya dengan bapak. Maka diperhatikan juga kondisi paman kita jamaah, apalagi di waktu mereka yang sudah tua, apalagi mereka mungkin kurang beruntung karena anak-anaknya menelantarkan mereka. Diperhatikan kondisinya.
Dan kalau kita melakukan hal itu tidak akan sia-sia. Selain itu berbuat baik, itu juga bentuk menyambung silaturahim. Iya. Begitu pula dengan kedua orang tua kita. Bahkan kedua orang tua kita ini diberikan nama khusus di dalam agama kita, yaitu apa? Birru wa uququl walidain. Berbakti atau durhaka pada orang tua. Saking agungnya itu orang tua, kedudukan mereka sudah tidak bisa diragukan lagi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perbuatan baik kepada orang tua dengan beribadah kepadanya. Dan ini terkadang kita lupa sebagai seorang anak, orang tua kita di rumah. Makanya sangat mengherankan jamaah sekalian, kalau ada seorang anak, ya, rela menggelontorkan hartanya, ya, untuk memperbaiki rumah istrinya, sedangkan orang tuanya dibiarkan tidur di atas ranjang tanpa kasur. Sering saya lihat di sini, apalagi daerah yang pedalaman sana, masya Allah, ditinggal orang tuanya. Bahkan ada yang sampai digigit anjing gila. Anaknya malah sukses di tanah rantau. Seorang ibu karena hidup sendirian di dalam hutan dicabit-cabit sama anjing gila, meninggal. Itu di kampung istri saya sana, daerah Pembuluh. Iya. Jadi orang tua jamaah sekalian, diperhatikan keadaannya. Begitu agungnya posisi orang tua. Dan juga sangat mengherankan seorang laki-laki menghabiskan hartanya demi kenikmatan yang didapatkan oleh istri dan anaknya. Ya, apa saja yang dimaui dibelikan, sedangkan orang tuanya kadang makanan pokoknya dalam sehari itu tidak dapat. Makanan pokoknya seperti ikan tidak makan. Sering sekali seperti itu. Oleh karena yang itu jamaah sekalian, jangan kita lupa ibu kita yang dengan jasanya dia mengandung, melahirkan, mengasuh kita, menyusui kita selama 9 bulan 10 hari kita berada di dalam perut ibu kita. Angan ria tama sifa atin ruwa tama bagi asulu kisulu kamatian nahadapi. Ibu kita jamaah sekalian. Dan begitu pula bapak kita. Bapak kita meskipun tidak mengandung kita, tetapi yang namanya bapak dirasakan ngasih, dia membawa kita di mana? Di pikirannya. Bahkan terkadang dia tahu tua, sasan nak lampari wallana, sasan turun nak abad tua. Bahkan mungkin lebih makin langir di daerah Galisus ini, Metorani, itu kan berbulan-bulan lamanya. Untuk apa jamaah? Untuk kehidupan, kelangsungan anak dan istrinya. Apa niat mereka untuk hal itu? Agar kita besar, lompoki naik, naki ajari tahu, naki pak matu-matu, mangiri ruwaya tunganak tanpa. Tetapi terkadang tidak seperti itu. Ya, ketika kita sudah mulai sukses, kita sudah mulai menghasilkan uang dengan tangan kita sendiri, nikah lupa, ini tahu tua. Makanya jangan, sama sekalian. Kalau sekarang kita misalnya berjauhan, ya kadang kicengukilah, atau paling tidaknya ditelepon, paku tak nangi kabarannya, dan seterusnya. Jadi silaturahim yang wajib untuk kita sambung adalah yang memiliki hubungan mahram, ya, itu wajib disambung. Ketika ada kres sedikit saja, ada kles, segera disambung. Kita apa namanya, ada salah paham dengan saudara, segera disambung. Karena itu wajib. Adapun selain itu, maka itu hukumnya sunnah menurut para ulama. Seperti cikalinta itu sunnah, ya, itu sunnah. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya. Di dalam hadis tadi Pak Ustaz itu kan disebutkan yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, ya kan? Padahal ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Punna battu musyri'a ajala tinani angkul limpa munduruki atau pamaju
walaupun hanya sekejap. Nah, ini gimana Pak Ustaz ini? Seperti benturan ini antara hadisnya Rasulullah atau dengan ayat tersebut. Baik. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menjawab dengan empat jawaban untuk mengkompromikan antara hadis dengan ayat ini. Jawaban yang pertama kata para ulama kita adalah anna umrul insani muqaddarun la yuzad wa la yunqas. Sesungguhnya umur seseorang itu sudah tertakar, tidak bisa bertambah, tidak bisa pula dikurangi. Sehingga hadis tadi dibawa kepada majaz, yaitu apa? Idza wasala rahimahu fa inna Allah yubaraku lahu fi umrihi bi tha'a wal khair. Apabila seseorang itu menyambung silaturahim, maka akan diberkahi usianya. Akan diberkahi usianya dengan ketaatan dan kebaikan. Sehingga meskipun usianya pendek kata para ulama atau panjang, ya, kata para ulama wal umru wa in kana qasiran idza stu'mila fil khair fa huwa tawil. Anjo umruka mana pun bodo-bodo guna digunakan di dalam kebaikan itu seolah-olah panjang jamaah. Karena banyaknya hasil yang kita dapatkan. Sebaliknya umur sepanjang apapun kalau kita tidak gunakan di dalam kebaikan, di dalam ketaatan itu hakikatnya pendek. Karena sedikit hasilnya dari pahala-pahala yang dia kumpulkan. Iya. Seperti itu. Jadi maksud daripada umur seseorang akan dipanjangkan maksudnya adalah diberkahi usianya sehingga seolah-olah dia usianya panjang sekali karena banyaknya kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Banyaknya pahala-pahala yang dia kumpulkan. Iya. Ini jawaban yang pertama. Masih jauh. Ayo. Jawaban yang kedua jamaah sekalian, yunsau lahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya kata para ulama ala zahirihi. Ini jawaban kedua ya. Tadi usia tidak bertambah, maksudnya itu cuma diberkahi. Kalau jawaban yang kedua ini kata para ulama ala zahirihi, itu sesuai zahirnya, berarti usia itu betul-betul bertambah. Iya, usia itu betul-betul bertambah. Nah, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau bertambah, betul-betul bertambah usia itu. Kama anna sihhata wa tayyibul hawa wa tayyibul gida wa isti'malul umuri al-muqawiyah lil abdan, seperti udara yang segar angan rek saning anu bergizi atikan rek itu kan menguatkan badan sehingga umur kita lebih panjang daripada misalnya orang yang tiap hari minum racun. Di? Akhirnya kanker paru-paru gitu. Meninggal. Tapi kalau dijagai makanan tak, menjaga pola hidup sehat itu kadang memanjangkan umur. Seperti itulah hadis ini. Dengan kita menyambung silaturahim betul-betul bertambah karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya sebab-sebab. Kalau kita menempuh sebab-sebabnya, maka akan mendapatkan akibatnya. Sebabnya apa tadi? Menyambung silaturahim dapat akibatnya, dipanjangkan umurnya. Jadi betul-betul dipanjangkan umurnya. Tetapi ini di catatan malaikat. Adapun di azal di sana itu sudah tertulis nih, oh umurnya ianu harusnya mutir ambil andel luar tapi nasambung silaturahim anjari mimbara. Sudah tercatat memang di azali itu. Ya, di pencatatan takdir kan ada beberapa macam, ya. Ya, seperti itu. Jadi, ala zahirihi, sesuai zahirnya, umur seseorang betul-betul akan bertambah. Baik. Pendapat yang ketiga dikatakan bahwasanya dipanjangkan umurnya maksudnya adalah al-dzikrul jamilu ba'da wafatihi. Penyebutan yang indah, ingatan yang indah setelah kita meninggal dunia. Kalau kita sering menyambung silaturahim, orang akan ingat sesuatu yang baik dari kita. Onjo nenek kuriolo kurung punna subuh-subuh mo niat mengiran jalan kote mari balak naron rontong mo poin. Ya. Meninggal misalnya mati ini. Tapi
terus ke Quran, kita akan mengingat kebaikan-kebaikan orang tersebut. Nah, sehingga kata para ulama, fayakunu ka'annahu mu'ammar, seolah-olah dia itu masih hidup. Masih hidup di antara kita karena saking seringnya disebut. Seperti tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sudah lama meninggalnya, tetapi karena sering disebut, seolah-olah Abu Hurairah hidup di antara kita, saking dari mulut nama ini pau gitu ya, dari Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah, seolah-olah masih hidup padahal sudah lama meninggalnya. Oleh karenanya seorang penyair mengatakan, ahsin li nafsika fi hayatika dzikra, bajik-bajik ini mami, penyebutan orang kepada kita. Fadzikru lil insani umrul tsani, karena antu pangurangina rupa tawa, itu umur yang kedua. Kita sering diingat-ingat itu jemaah, apalagi kebajikan tajina orang, itu umur kedua. Kenikmatan tersendiri. Anjo kudeng yanu annabana mana nikisu kita nak balas. Anjo kudeng dengan pokoknya saya nganu baji nana orangnya kita wa. Menurut pendapat yang ketiga ini. Pendapat keempat, kata para ulama, innahu yurzaku bidhurriyatin salihatin tad'u lahu ba'da wafatihi, seseorang itu akan diberikan keturunan yang saleh yang terus mendoakan dia setelah meninggalnya, sehingga dia seolah-olah masih hidup beramal saleh padahal dia sudah meninggal. Yang melakukan amal saleh itu siapa? Keturunannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kalau anak Adam itu sudah meninggal, amote modera musyri rupa tahu, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal. Di antaranya apa? Waladin salihin yad'ula, keturunan yang saleh yang terus mendoakan dirinya. Sehingga kata para ulama, siapa yang menjaga silaturahimnya, suka menyambung silaturahim, akan diberikan keturunan yang saleh yang terus mendoakan dia, sehingga dia seolah-olah masih hidup mengerjakan amalan saleh tadi. Itu maksudnya dipalaku umuruna tena monalagu, atau begini, umur seseorang maksudnya dipanjangkan itu tidak bertambah panjang, dia meninggal tetapi amalnya terus berjalan. Apa yang menyebabkan hal itu? Karena amalan soleh dari keturunannya. Itu kata para ulama kita, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Ithaful Kiram. Baik, dari empat pendapat ini jamaah sekalian, kata para ulama, Semuanya mirip-mirip. Sehingga kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, kalau tadi Syekh Shalih Al-Fauzan, ini Abdullah Al-Fauzan, ya, kata beliau, "Annal jami'a muttafiquna 'ala anna al-a'mar allati qaddarahu Allah Ta'ala la majala liz-ziyadati fiha wa la nuqsan." Ya, semuanya itu sepakat bahwasanya umur seseorang itu tidak bertambah sesuai yang telah ditakdirkan di azali itu. Pencatatan takdir yang pertama, ya. Tetapi semuanya mirip-mirip tadi. Pendapat yang empat tadi itu semuanya masuk. Bisa dipahami? Jadi maksud dipanjangkan umur dalam hadis itu, insyaallah tadi empat jawabannya semuanya bisa masuk di situ. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah memahami bahwasanya menyambung silaturahim itu disyariatkan di dalam agama kita, ada yang sunnah dan ada yang wajib, maka kebalikannya yang tidak menyambung silaturahim itu berbuat dosa. Ya, bahkan kata para ulama kita, sebagaimana Imam Al-Hajjawi, beliau memasukkan qati'atul rahim, memutus tali silaturahim, itu termasuk dari dosa-dosa besar. Sehingga kalau tidak bertobat sebelum meninggal, itu terancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yadkhulul jannata qati'un," tidak akan masuk surga orang yang qati', yang memutus tali silaturahim. Ini ancaman bahwasanya seseorang itu akan disiksa dulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam neraka apabila dia bertauhid. Ya, baik. Muncul pertanyaan lagi nih.
Bagaimana bentuknya seseorang dianggap memutus silaturahim ini? Bisa dipahami pertanyaannya? Bagaimana klasifikasi seseorang dianggap memutus silaturahim? Maka disebutkan oleh para ulama, memutuskan silaturahim itu ada dua jenis. Yang pertama adalah al-qati'atu bil isaati ilal arham, memutus dengan cara memberikan kejelekan kepada kerabatnya. Ya. Perhatikan, memutus dengan cara memberikan kejelekan pada kerabatnya. Kerabatnya sendiri diberikan kejelekan, diganggu, disakiti, dirampas haknya dan seterusnya. Itu bentuk memutus silaturahim. Perhatikan jamaah sekalian, kalau gangguan yang haram itu, atau kalau gangguan haram dilakukan kepada manusia secara umum, bagaimana lagi dengan kekerabatan kita, kerabat kita sendiri? Itu dosanya lebih besar lagi. Ya, ini yang pertama. Jadi memutus silaturahim itu dengan cara memberikan kejelekan kepada kerabat kita sendiri. Para cikalin najis sitepoki, asaingi gara-gara bisnis, sering terjadi ya. Ini yang pertama, dan ini yang paling besar dosanya. Karena tadi, kalau orang lain saja haram untuk kita sakiti, bagaimana lagi dengan kerabat kita? Itu lebih besar lagi keharamannya. Sehingga ini bentuk memutus tali silaturahim yang paling besar, yaitu memutus dengan cara memberikan gangguan bahaya kepada kerabat kita. Jenis yang kedua, kata para ulama, adalah tarkul ihsan ilal aqaribi, meninggalkan berbuat baik kepada kerabat kita. Ya. Jadi kita tidak berbuat baik ini. Niat bijantan jemai tetongkit tua-tua. Pokoknya seolah-olah kita tidak punya bija di situ. Ini juga bentuk memutus silaturahim. Tidak menelpon, tidak menziarahi, tidak memberikan hadiah, nafkah dan seterusnya. Ini banyak ini. Karena orang tua kita misalnya dulu tidak mengatakan anak, anjo purinan, kebiasaannya tahu tuan apa mangki, anjayanu cikaling kunjo, jadi purinan. Atau gimana kebiasaan orang tua dulu itu? Nah ini, dengan meninggalkan berbuat baik kepada kerabat, itu termasuk bentuk memutus silaturahim. Bisa dipahami? Jadi ada dua bentuk memutus tali silaturahim ya. Yang pertama, memberikan bahaya, memberikan gangguan. Ni pak di sini mantong. Yang kedua, kita tidak sakiti, tetapi juga kita tidak berbuat baik pada dirinya. Tena disari apa-apa. Tena disari tadi, diziarahi. Tena dikana diberi salam, dan seterusnya. Itu juga bentuk memutus silaturahim. Baik. Dan dalilnya banyak sekali tentang haramnya memutus tali silaturahim ini jamaah sekalian. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fa hal 'asaitum an tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum?" Apakah kalian ingin untuk berpaling dan melakukan kerusakan di atas muka bumi dengan melakukan amalan-amalan maksiat? Amalan maksiat itu merusak sebenarnya. Amalan maksiat atau menumpahkan darah dan seterusnya. Dan memutus tali silaturahim digandengkan dengan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kemudian kata Allah, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kata laknat di dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan apa? Dosa besar. Karena orang ketika dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukumannya di akhir ayat, apa hukumannya? Fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka nanti hukumannya itu akan ditulikan oleh Allah dan akan dibutakan mata-mata mereka. Ini di dunia, jemaah. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya ditulikan di sini adalah telinganya itu tidak bisa mendengar yang baik-baik. Telinganya itu tidak bisa mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Dan juga matanya tidak bisa melihat yang baik-baik. Itu maksudnya. Sehingga ini mungkin sebab orang itu anu nyata muka bajikan dan lekap mata anak tiada gaukan. Karena
Mungkin dengan sebab ini Allah butakan matanya dari melihat kebaikan, dari mendengar kebaikan jamaah sekalian. Oleh karenanya itu, mungkin setelah ini mari kita perbaiki hubungan kekerabatan kita. Kalau ada yang putus, kalau ada yang tidak pernah kita tahu kabar-kabarnya, ditelepon coba. Sekarang Masya Allah ada WhatsApp, ditanyakan kabarnya, itu sudah menyambung silaturahim. Dan untuk yang wajib tadi, yang kita punya hubungan mahram, betul-betul diperhatikan. Karena wajib berarti dosa ketika kita menyanyiakan, sehingga diperhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai? Ya, saran masih juga. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Apabila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Jadi sebenarnya sanak bertalak nasalang gangkun nih. Tidak layak nih untuk berceramah jemaah sekalian. Tetapi itulah dia sebagai bentuk membabit tanasuh, saling menasihati. Harus dilakukan. Sehingga pun najai kekurangannya kata mamu maklum. Dan apabila ada yang benar, itu datanya dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pasti berlepas diri dari kesalahan yang kami perbuat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.